Yang total tuh di timur aja. Itu Mas, aku enggak dengar. Total timur. Iya, Mas. Seluruh wilayah Indonesia. Salah. Gimana supaya tidak selalu sekali kirinya? Tapi ternyata lebih cepat dirinya. Oh, puncaknya mungkin puncaknya. Puncaknya. Iya. Kalau mulainya dari tadi sore. Tahun ini itu gerhana bulan 2 kali, Pak. Di bulan ini dan bulan November. Nah, hampir tiap tahun akan ada juga gerhana. Oh iya, Bu, ide. Dan itu kalau dia lebih tinggi derajatnya dari Prambo. Tapi kalau yang Ambo kan apa? Ada kenapa ada wanita di situ? Yang putar ini. Berapa sih ntar? Lang lang lang. Ini di Nusa Tenggara ya, maaf ini Nusa Tenggara. Ya, ini pemantauan gerhana bulan total tanggal 26 Juni 26 Mei. Ya, Mei 2021. Gerhana bulan total diperkirakan terjadi pukul 19 lebih 11 sampai 19 lebih 25 menit. Begitu. Kalau sekarang ini masih gerhana bulan sebagian ini. Jam 18 lebih 46. Pak, bagaimana sih Pak proses terjadinya gerhana ini, Pak? Proses terjadinya gerhana itu diakibatkan oleh posisi antara bumi, bulan, dan matahari yang sejajar. Jadi bayangan bulan akan tertutup oleh bumi sehingga menjadi gerhana. Kalau ukurannya sendiri, Pak? Ini. Kalau ukurannya, kalau kali ini gerhana bulan supermoon itu posisi bulan itu paling dekat dengan bumi, makanya dinamakan supermoon. Jadi dia terlihat paling besar di antara bulan-bulan yang sebelum-sebelumnya. Pak, dari pemantauan lawan sendiri, Pak, ini sudah berapa kali terjadi nih, Pak? Kalau tahun ini baru ini terjadi tahun ini. Kalau gerhana bulan ini paling bagus diamati itu di Indonesia Timur, karena di sana bisa mengamati dari awal sampai akhir. Kalau di Indonesia Tengah sini kita mengamati dari setengah sampai akhir aja kan gitu. Karena posisi kita relatif di agak-agak Indonesia bagian tengah. Karena matahari paling banyak tadi diamati untuk gerhana itu di Indonesia Timur, khususnya tadi di Biak Papua kalau yang 8 gitu, Pak. Ya. Oh, berarti sana. Kalau dia lebih tinggi derajatnya dari Prambo. Tapi kalau yang Ambo kan apa?